Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, taufik serta hidayat daripadanya dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan duduk beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa turunkan rahmat dan juga memberi taufik dan hidayah pada kita untuk terus mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang ringkas yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai keadaan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang daripada kamu, yakni tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, sehinggalah keinginannya mengikut agama yang aku bawa. Ini sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringkas beritahu kepada kita bahawa untuk kita mencapai tahap keimanan yang sempurna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam, ialah segala keinginan kita adalah berdasarkan apa yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasul. Apa yang kita nak hendaklah selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam. Selagi kita tidak dapat menundukkan keinginan nafsu kita, kita tidak dapat kawal keinginan kita supaya dia selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, maka selagi itu kita tidak akan dapat sampai ke tahap iman yang sempurna. Kalau kita melihat kepada sejarah dan bagaimana para sahabah radhiyallahu anhum, begitu sekali mereka ini berhati-hati dalam setiap tindak tanduk mereka supaya apa yang mereka buat ini selari dengan apa yang Allah dan Rasul nak, apa yang Allah dan Rasul suka. Dia akan cari benda tu walaupun bertentangan dengan kehendak dia, walaupun bertentangan dengan kehendak dia. Hasil tarbiyah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini apabila sahaja datang perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun datang suruhan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka tak fikir panjang.
tak fikirlah. Hatta dalam perkara yang melibatkan nyawa pun mereka sanggup korbankan nyawa mereka. Sanggup. Pernah dalam satu peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, siapa yang dapat jatuhkan ataupun siapa yang dapat leraikan satu kumpulan orang-orang musyrikin yang datang nak serang Nabi, Nabi bagi jaminan. Terus satu orang sahabat terus pergi, tak tanya dah. Dia terus pergi, dia tak tanya dah. Kalau mati ke, kalau luka, dia tak fikir dah. Dia fikir ni Nabi suruh pergi. Satu orang sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Sebelum peperangan berlaku, Nabi minta dia. Nabi minta dia untuk jadi pengintip. Dalam keadaan beliau ini satu orang yang paling tidak cukup kelengkapan. Punyalah tak cukup kelengkapan tu pada waktu musim sejuk di padang pasir dengan tidak cukup pakaian. Cuaca yang begitu sejuk. Punya sejuknya dia, dan dia tak ada sesuatu yang boleh untuk dijadikan pemanas badan. Dia hanya boleh gali lubang, duduk dalam lubang nak tahan sejuk. Nabi mari, Nabi suruh dia bangun, pergi tengok apa Abu Sufyan buat. Apa Abu Sufyan buat? Dan dia tidak ada satu perkataan pun yang keluar daripada lidah dia menyatakan alasan. Wah Rasulullah, saya ni pakaian tak cukup, senjata lebih lagi, pergi seorang dalam keadaan sejuk, gelap, untuk mengintip, pergi mengintip. Dia tak tanya banyak, terus je Nabi suruh pergi. Cuma sebelum dia pergi, Nabi doa. Dia kata bila Nabi doa sahaja, terus kesejukan yang ada, yang tadi aku rasa sejuk sangat, hilang sejuk. Dan dengan doa Nabi itu, dia kata aku yakin aku akan dapat balik jumpa Nabi dengan selamat. Ini keadaan sahabat. Keinginan dia, kalau kita main sejuk begitu, orang suruh buat kerja malah nak bangun, nak bergerak. Kalau sejuk kat tempat kita ni boleh tahan lagi, sejuk belah negara yang belah sana. Yang ni kalau kita tengok dia punya garisan bumi dia tu 23 darjah ke atas daripada khatul istiwa, garis tengah. Kita Malaysia ni dekatnya, dekat dengan garis dipanggil khatul istiwa. Melayu pun kata khatulistiwa, garis tengah. Menyebabkan cuaca kita ni dia sama je sepanjang tahun, tak ada beza. Beza sikit-sikit. Kalau kawasan yang duduk atas sikit 23 darjah dia punya garis lintang, dipanggil apa? Latitude. 23 darjah ke utara ataupun 23 darjah ke selatan. Kawasan yang macam ni dia ada musim panas, musim sejuk. Sebab ada keadaan-keadaan yang dia jauh daripada matahari dan dekat dengan matahari. Dekat matahari jadi panas, panas sangat. Jauh daripada matahari sejuk sangat. Itu yang
kutub utara, kutub selatan, boleh jadi 6 bulan. 6 bulan tak ada matahari. Sebab dia duduk hujung sekali. Sejuk. Memang sejuklah. Tak payah pergi jauh-jauh. Kalau kita pergi Mekah pun, kalau di Madinah, Mekah boleh tahan lagi. Di Madinah, di musim sejuk, sejuk. Masya-Allah. Tapi dalam keadaan begitu pun mereka sanggup. Dia tak fikir panjang lah. Tak fikir panjang. Itu tanda orang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keimanan yang sempurna. Keinginan dia tolak tepi dulu. Apa yang Allah Taala nak, apa yang Nabi nak, itu yang dia utamakan. Kalau kita sekarang ni, Nabi tak ada dah. Nabi nak suruh kita, memang tak dah. Yang adanya sunnah-sunnah Nabi. Agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita nak selarikan dengan keinginan kita. Keinginan kita diselarikan dengan agama, bukan so agama tu selari dengan keinginan kita. Kita kena tengok agama nak apa, kita kena ikut apa yang agama nak. Dalam keadaan kita jauh daripada Nabi, memang kita ni lemah. Tapi ukuran untuk kita berjaya, untuk kita sampai ke tahap keimanan yang sempurna, itulah apa sahaja yang kita nak buat, tengok Allah suka tak, Allah suruh tak, Nabi suka tak, agama suka tak, syariat suka tak, ataupun syariat tak pergi buat. Kita tengok tu, dia punya panduan dia. InsyaAllah kalau kita sentiasa berhati-hati ikut panduan-panduan agama, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, sebelum kita tinggalkan dunia ni, dikurniakan kepada kita keimanan yang sempurna. Iman yang setiap orang perlu. Iman yang sempurna ni bukan orang ni je, orang ni seorang je cukup, orang lain tak payah. Bukan, setiap orang perlu. Sebab setiap daripada kita akan melalui pertanyaan-pertanyaan, akan menghadapi pertanyaan berkenaan dengan iman kita. Setiap daripada kita, nak tak nak, kena usaha. Bila nak usaha? Sekarang masih hidup ni lah, peluang ada. InsyaAllah. Khair. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يكون قلبه ولسانه سواء. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang hamba, yakni tidak sempurna iman seseorang hamba itu sehingga hati dan lidahnya sama, yakni apa yang dia cakap itulah yang ada dalam hati dia, bukan dalam hati lain, cakap lain. Kalau zaman Nabi, orang begini dipanggil munafik. Dalam lain, luar cakap lain. Dalam hati dia tak beriman pada Allah, tak beriman pada Nabi. Tapi luar, jumpa depan Nabi, kata dia beriman. Munafik. Zaman kita ni tak ada lah. Kita tak boleh nak kata siapa-siapa munafik. Munafik yang hakiki, yang tepatnya, tak boleh. Sifat tu bolehlah ada, Nabi beritahu antara sifat-sifat orang munafik. Ini di antara ciri-cirinya. Jadi kita kena sentiasa perbetulkan, betulkan hati kita, betulkan percakapannya. Lidah dan hati kita ni sama. Latih percakapan kita. Kadang-kadang kita ni dia jadi terbiasa. Terbiasa, bukan nak, tak nak pun. Tapi bila dah terbiasa, dia
jadi cakap lain. Terbiasa. Kita kena ubah. Kita tak berani nak sebut yang betul. Nak ejah juga supaya nampak baik. Kalau kita salah pun kita buat gitu. Jadi sepatutnya benda yang betul-betul, hak tak betul, kena mengaku tak betul, salah, tak ada masalah. Bukanlah satu perkara yang aib apabila kita mengaku kesalahan kita. Bahkan itulah yang terbaiknya. Dia tahu kita salah, khabar je lah salah. Tak ada. Dan itu antara tanda untuk kita sampai ke tahap keimanan yang sempurna. Iman yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kita dengan sesama kita, sesama makhluk. Kita dengan Allah memang tak boleh nak tipu dah. Tak boleh nak tipu. Walaupun kadang-kadang biasa juga kita tipu. Saya pernah baca di sini Masjid Lama dulu. Kitab apa panggil Ihya. Pada awal-awal kitab Ihya tu dalam berkenaan dengan bab solat, Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih ada sebut di dalam kitab itu, dia kata janganlah kamu jadi orang yang pada permulaan solat lagi dah jadi penipu. Tipu. Dia punya ayat dia lebih kurang begitulah. Jangan kamu jadi orang yang pada permulaan solat dah menipu dah. Macam mana menipu? Bila kamu angkat takbir Allahu Akbar, lepas tu baca doa iftitah. Dalam doa iftitah kita mengaku pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan. Walaupun kadang-kadang kita tak faham pun makna dia. Di antara lafaz doa iftitah yang kita baca, kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita kata sesungguhnya. Kataan sesungguhnya ni kalau dalam bahasa Arab, itu menunjukkan kita ni tak tipu. Sesungguhnya terjemahan untuk inna. Kalau orang belajar bahasa Arab, tata bahasa Arab, perkataan inna ni dia nak menunjukkan bahawa orang yang bercakap tu tak tipu. Sebab tu dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala guna inna. Innallaha ghafurur rahim. Nak bagi tahu memang sungguh, tak tipu. Kita pun kata juga dalam doa iftitah kita, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadatku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Kita kata untuk Allah belaka. Tapi waktu tu hati kita duk mana tahu. Waktu kita baca tu, waktu kita sebut tu, kita pun tak tahu kita ada mana. Sedangkan kita mengaku depan Allah bahawa kita ni nak guna semua ni untuk Allah. Ada untuk benda lain. Imam Ghazali awal-awal disebut gitu. Orang yang begitu memperhalusi tengok percakapan dia tu diambil kira, walaupun tu bacaan dalam solat, bacaan tu pun bacaan sunat, bukan bacaan wajib. Tapi sebenarnya dalam bacaan itu mengandungi suatu pengakuan daripada kita sebenarnya. Dalam bacaan Fatihah kita pun gitu juga. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kata pada Allah, hanya kepada engkau aku sembah,
aku buat ibadat semata-mata kerana engkau sahaja. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau aku minta tolong. Tapi dalam masa yang sama, hati kita tu ada di mana? Waktu kita baca tu. Dan kadang kita baca, kita pun tak sedar kita baca. Aku tahu habis. Allah. Itu untuk muhasabah diri masing-masing lah, bukan untuk tengok orang. Tengok diri sendiri, kita ni baca, kita faham tak? Kita sedar tak? Mudah-mudahan dengan kesedaran kita itu, Allah Subhanahu wa ta'ala beri taufik untuk kita baiki, baiki ke arah yang lebih sempurna, lebih baik. Iman kita lebih baik. Sekurang-kurangnya bila kita tinggalkan dunia ni, kita dah buat usaha. Dapat tu hak Allah. Allah nak beri ke, Allah tak beri ke, itu hak Allah, ketetapan Allah belaka. Tapi kita ini dah buat usaha dah. Kalau kita usaha pun tidak ada, fikir pun tidak ada untuk ke arah itu, memang tak boleh. Allahu Akbar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya bana Adam, irda min ad-dunya bil quti, fa innal quta liman yamutu kathirun. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak Adam, yakni wahai manusia semua sekali, irda min ad-dunya bil quti, hendaklah kamu redha daripada bahagian dunia kamu, daripada dunia ini redhalah, bil quti, dengan sesuatu yang cukup keperluan kamu. Cukup keperluan ni maknanya dia sekadar mencukupi, tak lebih dan tak kurang. Nabi kata redhalah dengan keadaan seperti itu, maksudnya sukalah dengan keadaan seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa pada Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Wahai Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad qutan, rezeki yang cukup-cukup, tak lebih tak kurang. Dan inilah kadar yang terbaik untuk setiap manusia. Kadar tu tak lebih dan tak kurang. Dia sedang molek je, sedang elok je apa yang ada. Maksud daripada hadis Nabi ni, Nabi nak ajak kita supaya dalam kehidupan dunia ni, dalam kita menjalani kehidupan kita, Nabi nak ajak kita supaya bersederhana. Sederhana itulah yang terbaik untuk manusia ni. Dalam riwayat sebut, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara ialah yang pertengahannya, tengah-tengah. Dan Nabi pun doa rezeki, rezeki yang macam, yang begitu. Ulama kata bila Nabi doa begitu, bermakna itulah yang terbaik, itulah yang terbaik. Rezeki cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi kalau kita dikurniakan rezeki yang secukupnya, cukup kadar kita, nak kata kita ni mewah sangat pun tidak, nak kata tak ada sangat pun tidak, alhamdulillah. Sebenarnya itu suatu keadaan yang baik untuk kita. Tinggal laginya nak tingkatkan je keimanan kita, amal kita, itu je cukup dah. Yang dipanggil Quds, dalam bahasa Arab sebut Quds. Yang dipanggil Quds, yang pertama
rumah, tempat tinggal. Ada tempat tinggal yang cukup untuk kita berlindung, untuk kita berehat. Ada pakaian yang kita boleh tutup aurat kita. Ada makanan, ada air, ada minuman. Wah, ni dah cukup dah. Ada sedikit harta. Itu rezeki yang mencukupi. Dengan makna tak perlulah kita rasa susah hati. Kalau kita ada ni elok-elok, saya sedang elok je cukup. Kalau boleh nak lebih sikit, tak payah. Sebab itulah yang terbaik sebenarnya untuk kita. Nafsu kita memang dia nak lebih sama. Dia nak banyak. Dia rasa bila dapat banyak, cukup. Tapi bila banyak, tak cukup juga. Ada dah banyak ni, rasa kalau dapat banyak sikit lagi, okey. Dapat dah banyak tu, nak lebih lagi, tak cukup juga. Itu nafsu. Jadi kalau kita ikut ke nafsu, memang tak dan. Tak dan kita. Ataupun nak kejar dunia, nak boleh sentiasa yang terbaharu. Orang panggil apa? Yang latest semua. Mana semalam lagi tak kejar. Beli telefon baru hari ni, esok keluar lagi hot baru. Tak kejar. Dia sifat dunia, memang takkan cukup. Tapi untuk akhirat kita, apa yang kita ada tu sebenarnya dah cukup. Yang untuk cukupnya, persiapan kita akhirat tu tak cukup. Persiapan kita ke akhirat tu yang tak cukup, yang nak kena usaha. Dan Nabi SAW bersabda, fa'innal quta liman yamutu kathirun. Kerana sesungguhnya al-qut, rezeki yang cukup-cukupnya, tak lebih tak kurang, untuk seseorang yang akan mati. Kita ni lah orang yang akan mati, akan tinggalkan dunia pada suatu hari nanti. Rezeki yang cukup-cukup itu kathirun, Nabi kata banyak dah tu. Waktu banyak dah. Sebab apa? Pada hak ni lah kita nak jawab hisap nanti pun, masya Allah, tak tahu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa nadha'ul mawazin al-qista li yawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Allah Ta'ala sebut, hari kiamat nanti kami akan letak neraca timbangan yang adil, nak timbang amalan-amalan kita ni. Fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak akan ada mana-mana jiwa yang akan dizalimi tentang apa-apa pun. Sedikit pun dia tidak akan dizalimi apabila dia ini berdepan dengan hisab Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha. Kalaulah amal yang dia buat itu seberat timbangan satu mithqal biji sawi, seberat biji sawi, seberat biji sawi, biji sawi ni kecil je. Kalau dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, faman ya'mal mithqala dzarratin, zarrah. Kalau zarrah tu kecil lagi, satu zarrah, seberat zarrah. Seberat zarrah tu berat mana? Ada dalam kitab sebut, satu zarrah bersamaan dengan 1/70 sayap nyamuk. Sayap nyamuk belah 70,
1/70 itulah zarrah. Seberat itu pun Allah Ta'ala kata ataina biha, kami akan bawa datang dia untuk ditimbang. Nak kena timbang. Berat tu pun kena timbang juga. Atas dunia ni timbang tak degih. Sikit tu pun akan ditimbang. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami penghisap di akhirat nanti. Allah Ta'ala akan hisap. Lagi banyak yang kita ada atas dunia ni, lagi banyak hisap dia. Lagi banyak hisap dia. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi Nabi kata yang cukup ni, rezeki yang cukup-cukup ni untuk orang yang akan meninggalkan dunia ni, itu dah banyak dah untuk dia. Banyak dah. Bak nak jawab tak larat. Semua tu kena tanya. Akan ditanya, dapat daripada mana? Tanya. Kemudian guna untuk apa? Kena tanya lagi. Padan dua ni je. Kalau mula daripada kita lahir sampailah kita meninggal dunia, berapa banyak yang kita dapat dan berapa banyak yang kita belanja. Kalau 70 tahun, 70 tahun punya pendapatan yang dapat pada kita dan yang dikeluarkan daripada kita, nak kena tanya. Masya Allah. Kalaulah ada orang tanya kita, kemarin kita guna duit kita untuk apa, dapat daripada mana? Tanya untuk sehari pun cukup dah. Susah nak jawab. Nak jawab. Lebih-lebih lagi bila kita berada di dalam mahkamah Allah, hari hisab ni. Allah Ta'ala sedikit pun tidak akan menzalimi mana-mana hamba. Maka kerana itu Nabi kata cukuplah, redalah. Redalah dengan rezeki yang mencukupi yang kamu dapat di dunia ni. Walaupun tak dapat lebih, apa yang ada tu redha. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما قاله في الغار. Bersabda Nabi صلى الله عليه وسلم, wahai Abu Bakar, apa kamu rasa tentang dua orang yang Allah adalah yang ketiga daripada mereka berdua? Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan percakapan ini kepada Sayyidina Abu Bakar semasa baginda bersama Sayyidina Abu Bakar berada di dalam gua Thur sewaktu peristiwa hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Makkah ke Madinah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi dalam perjalanan itu orang-orang Quraisy telah hantar orang-orang untuk kejar dan tangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi dan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di dalam sebuah gua. Gua Thur namanya. Dan pada ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bersembunyi itu, mari. Sayyidina Abu Bakar sedar yang orang-orang Quraisy yang datang untuk kejar mereka ni sampai lalu di muka pintu gua tu. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalaulah salah seorang daripada mereka tunduk tengok bawah, pasti dia akan nampak kami waktu tu. Sayyidina Abu Bakar punya dengan rasa risau, takut waktu tu. Bila Sayyidina Abu Bakar begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda pada Sayyidina Abu Bakar ayat ini, wahai Abu Bakar, apa kamu rasa tentang
dua orang yang Allah adalah orang yang ketiga. Bersama mereka ada Allah. Apa kamu rasa yang akan berlaku pada dua orang ni? Maknanya dosa takutlah. Allah bersama dengan kita. Dalam Al-Quran, idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ketika mereka berdua berada di dalam gua, pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada temannya, la tahzan, jangan kamu sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita, tak usah takutlah, tak usah sedih. Allah guna inna, inna pasti, tak tipu, Allah Ta'ala bersama kita. Allah Ta'ala pun. Dan memang orang-orang Quraisy yang datang tu tak jumpa Nabi, tak jumpa, duduk dah depan gua tu. Nak masuk dalam dalam gua, ada riwayat sebut Allah Ta'ala hantar laba-laba buat sarang depan gua, seolah-olah gua tu macam ke tak ada orang. Kalau ada orang masuk, pasti sarang laba-laba tu koyak, Allah hantar. Jadi tengok, tak mungkin ada dalam ni. Mereka pun tak jumpa. Masya-Allah. Itu keyakinan yang baginda sallallahu alaihi wasallam terapkan, ajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Bila kita ini dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Allah Ta'ala akan bantu kita. Kita tunaikan perintah Allah, kita nak laksanakan perintah dia, pasti dia akan bantu kita. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, jaddid as-safinata fa innal bahra amiqun. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, perbaharuikanlah as-safinah, kapal, kerana sesungguhnya lautan itu amiqun, sangat dalam. Maksud daripada sabdaan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada Sayyidina Abu Dzar, wahai Abu Dzar, perbanyakkanlah amalan-amalan soleh. Kapal itu ibarat amal-amal soleh ni. Suruh perbaharui kapal tu, yakni suruh banyakkan amalan-amalan soleh. Selagi hidup atas dunia ni, kita kena sentiasa berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. Sebab apa? Apabila kita tinggalkan dunia ini, semua amalan yang kita buat tu kita akan rasa sikit je. Kita nak berada di dalam lautan kehidupan selepas mati. Kehidupan selepas mati, hari kiamat, orang yang paling banyak amal pun dia akan rasa menyesal juga, rasa tak cukup sikit. Dia akan rasa sedih. Apalah, waktu dunia dulu tak cukup, tak guna masa sepenuhnya. Insya-Allah. Nabi suruh pada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, perbanyakkanlah amal-amal soleh waktu di dunia ni. Sebab apa? Nanti apabila kamu tinggalkan dunia ini, kamu perlu melalui satu lautan yang sangat dalam. Kalau kamu tidak ada persediaan amal yang banyak, maka kamu akan tewas karam. Itulah kenderaan kita untuk kita merentasi lautan yang dalam itu.
Wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.